dulur ya, ini dadak sekali. Ya kali ini siang-siang ya, ini cuaca cukup mendung. Ya. Pada siang kali ini saya sedang berada di perlintasan kereta api dengan nomor JBL 05 yang berada di Petak Madiun Magetan, yang mana di perlintasan ini merupakan perlintasan yang menggunakan palang baru, yang beberapa waktu lalu itu saya kesini itu untuk lihat sekilas bagaimana penampakan palang baru di perlintasan kereta api Desa Sumberjo, Kecamatan Mas Pati, Kabupaten Magetan. Dan ini dia infonya sudah aktif langsung aja cuy, ini siangnya tapi agak mendung ya, sudah gak apa-apa. Seperti apa penampakan palang aktif di perlintasan ini, ikuti saja. Ya, siang kali ini saya sedang berada di perlintasan kereta api dengan pos jaga perlintasan kereta api JPL 05 yang berada di Petak Madiun Magetan. Ya, perlintasan ini baru, ya ini baru diaktifkan. Ya, saya baru dapat info tadi sih pagi, Andre itu mengabari kalau perlintasan JPL 05 yang berada di Petak Madiun Magetan, yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Mas Pati, Kabupaten Magetan telah aktif. Ya, ini dikelola oleh sama Dishub Dinas Perhubungan apa ya? Kabupaten Magetan apa anu ya? Provinsi. Kelihatannya provinsi ini. Ya, provinsi Jawa Timur. Karena kalau dilihat dari catnya ini adalah provinsi Jawa Timur. Ya. Itulah. Spotnya di sini itu sangat luas. Saya suka ini. Ya, sawah-sawah gitu. Cuman ya beberapa titik itu ada spamnya seperti ini, cakak listrik ini agak, ya agak nyepam lah. Terus ini suasananya full sawah ya, seger ya, paling ini mendung sih. Ini sana tadi saya lewat tadi sudah mulai rintik-rintik hujan, ini masih belum hujan ya. Wow, kalau pingin kesini ini saran saya mending anu ya, apa namanya, mending dari Kota Madiun aja ya, mending ojol atau ojek ya, karena aksesnya itu kalau tidak ada sepeda motor sendiri atau nggak nyewa itu aksesnya cukup jauh dari stasiun Madiun maupun stasiun Magetan. Bahkan stasiun Magetan itu sekitarnya di barat itu nggak ada ojol, setahu saya nggak ada ojol, ada ojek tapi itu ambu-ambuan. Ini kalau dari sini itu lokasinya lebih dekat menuju stasiun Magetan daripada stasiun Madiun, tapi kalau serba aksesnya lebih mudah itu ya dari Madiun kota sih. Ya, teruslah. Dan ini juga masuk dari jalan raya yang apa namanya, Jiwan Barat itu juga lumayan, jadi ya enggak sedekat itu. Ya. Atau kecuali kalau ada pengen kereta ya BLB di sini ya, silakan. Tapi ada apa dulu ini? BLB di tengah lintas. Aku turun. Ya. Ya, sebentar lagi ini ada jadwal ya kereta api, apa namanya, kereta api Logawa KA214211 dari Jember Surabaya Gubeng tujuan Purwokerto. Dan nanti sebentar lagi juga ada kereta api Matarmaja. Kereta api Matarmaja nomor piro ya, aku lali. Matarmaja yes, pokoknya kita tunggu aja dengan relasi Malang Semarang Tawang Banjarteng Pasar Senen. Seperti apa, ikuti saja cuy. Jadi juga ada warung ini bisa buat nyantai untuk nunggu kereta lewat di sini ya. Ini depan perlintasan langsung. Ini cukup asri dan sepi, tapi saya suka siapanya. Oke. Ya. Oh ya. Tidak ditutup. Buat apa?
Ya, kereta api Matarmaja dari Malang tujuan Semarang Tawang Pangjateng Pasar Senen telah melintas di JPL 05 yang berada di Petak Madiun Magetan, berada di Desa Sumberjo Kecamatan Maspada Kabupaten Magetan. Oke, gitu aja dulu videonya ya. Mohon maaf ini ya singkat dulu. Yang penting ini palangnya udah aktif. Ya, alhamdulillah saya sebelum balik ke Surabaya ini palangnya udah aktif. Oke, gitu aja dulu videonya. Thanks for watching and see you next video. Ya, finally udah aktif. Tapi iklan seru saya urung aktif, Cik. Wa ila padahal masangnya bareng. Tapi besar ada aku urung ngecek. Apa mesu? Belum kuyan. Hihihi.